Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistyo Biantoro, Ketua Umum YBM PLN. Lewat kesempatan ini kami ingin menyampaikan pesan kepada pengurus Ramuzaki serta Amil YBM PLN di seluruh Indonesia dan juga kepada masyarakat umum. Kita perlu waspada terkait dengan merebaknya virus corona. Yang paling penting adalah kita terus waspada, jaga kesehatan diri, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, perbanyak doa dan beribadah. Yang berikutnya, perlu kami sampaikan bahwa YBM PLN peduli dan prihatin terhadap kondisi sekarang ini. Apa yang kita lakukan, utamanya adalah untuk pencegahan. Dengan aksi edukasi hidup bersih, baik itu melalui sosial media, kemudian YBM PLN juga melakukan kunjungan atau visitasi dan juga aksi-aksi layanan kesehatan. Kemudian melakukan pembersihan, penyemprotan disinfektan di beberapa titik, terutama yang telah menjadi mitra YBM PLN. Jadi YBM PLN telah dan terus akan ikut di dalam menjaga, mencegah menyebarnya virus COVID-19 ini, termasuk juga melakukan aksi-aksi yang bisa meminimalkan dampak dari coronavirus ini. Dalam waktu dekat juga YBM PLN akan mendukung rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang duafa, bagaimana juga kita yakin mereka-mereka itu sama khawatir dengan kita semua, bahkan dalam kondisi yang jauh lebih tidak beruntung dibanding kita semua. YBM PLN sebagai bagian dari gerakan kebaikan untuk Indonesia menitik beratkan memang pada kegiatan pencegahan sebagai antisipasi merebaknya COVID-19 ini, dan juga harapannya kita semua bisa terhindar dari bencana dan juga penyakit coronavirus. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga memberikan solusi yang terbaik dan kita semua dapat terhindar dari segala mara bahaya, termasuk dari merebaknya virus corona pada saat sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.